Berita terbaru dari kiriman Facebook. Pada hari ini ada apa? Satu video, video live dari Joseph Prakash, kawan baik Kunco kepada Long Tiger, di mana hari ini dia buat live dan Long Tiger pun buat live hari ini. Joseph Prakash berbalah dengan Long Tiger. Pasal apa dia berbalah? Jom kita tengok video ni. Tapi sebelum tu jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jom kita tengok. Bro, nak panggil bro pun dah malas aku. Ha? Tak panggil bro pun malas aku dah. Ha, you permainkan semua orang, you buat macam-macam game. Tapi you pandai, you macam belut tau, belut. Belut ha, boleh terlepas punya. Saya dua kali mau perangkap you tapi you terlepas. Ha, kali ini saya betul-betul relax, cool, saya boleh tangkap you. Ha? Tapi satu juga, saya tak dapat tahu yang you ni adalah apa? Daripada Rohingya. Kalau aku tahu celaka kau daripada Rohingya, hari tu aku dah sepal kau dah. Ha. Ha? Kau ingat tak apa yang kau katakan pada aku? Ha? Kau ingat tak? Sampainya aku tak lupa punya. Ha, dan kepada orang-orang yang bagi komen tadi mengatakan saya pembelot lah, benih lah, eh, saya tak pedulilah siapa pun cakap macam-macam. Ini masalah aku. Okey. Dia mengatakan bahawa anak saya, ha, anak perempuan saya, kalau keluar pagi petang akan balik dengan perut buncit. Seorang kawan akan cakap macam tu kah? Beritahu saya, seorang kawan akan beritahu macam tu kah? Ha, Pukimak ni, Rohingya ni orang cakap macam, kau daripada luar negara, kau boleh, ha, cakap macam tu, kau boleh dulu relax. Lepas tu kau cakap abang adik, abang adik takkan sentuh macam ni, ni lah. Tapi hari ni you pun sudah ada anak perempuan, betul tak? You pun sudah ada anak perempuan. Tapi saya tak pernah cakap macam ni, ayat semua lah. Saya tahu seorang bapa yang perasaan macam mana bila orang cakap sama dengan anak macam. Saya fikir, ada fikir di otak, ha? So bagi Hanim, kau satu bukan warga negara Malaysia. Ha? Jangan risau. Aku baru dapat lagi satu surat. Satu lagi surat mengatakan you apa? Request daripada KDN untuk dapatkan warga negara. Ha? Apa? Itu saya akan post nanti. Saya akan post lah. Saya akan call dulu. Selagi you tak menaku yang case tu, saya takkan lepas. Ha? You suka, you rogol orang, you musnahkan orang yang hidup. Eh, itu trauma sampai mati pun tak akan hilang lah. Gimana kau? Lepas tu kau cakap kau tak ada rogol. Aku tunggu poin ni juga sama you. Ha? Bila aku dapat tahu, aku dapat tahu kau orang ini lah. Kalau tak, lama saya suruh ajar sama you lah. Ha? Kau buktikan lah kau pakidah punya orang. Kau buktikan kau pakidah ke apa. Kau jual nama. Kau naik ayanda bila pilih semua. Main senang-senang ah. Ha? Kau settlekan lah benda ni semua. Ha? Anim, jangan sampai ha, you cara baik settle. Saya pun tengah ambil tahu pasal kuat sebab saya. Tapi you kena menaku apa yang kuat. Termasuk ha? Yang report-report semalam semua saya tahu itu semua auta punya. Ha? Untuk apa? Bota Bond. Ha? Bota Bond. Baru first time kenal sama dia kak. Saya tahu dia berapa lama tahu kak. Dia berapa kali perangkap saya tu tahu kak. Ha, ini dia. Tapi masih tak boleh buat apa-apa. Sebab kita straight. Tak ada kacau orang. Tak ada tikam belakang. Itu pasal saya pergi mana pun saya dah takut. Dia sudah korek sampai file semua tengok.
You korek lah apa, lancar memang korek-korek lah. Kalau betul, saya memang betul juga. Memang saya dulu jahat, maksimum jahat. Saya hanya buat dengan you kerja kebajikan saja. Kebajikan mari saya buat. Spend time saya buat, itu sebab itu kerja Tuhan. Bagi saya itu macam kerja Tuhan. Tuhan yang kerja, kebajikan saya buat. So you pun buat, saya tak kisah. Tapi bila kau dah mula merogol, saya tunggu tu budak yang contact daripada dulu, tapi saya tak dapat. Tapi baru hari ni dapat, semalam tak singgah telefon. Ha? Dia orang bikin makin lawak kan. Ha? Dapat lah, Anim. You fikirlah sendiri. Ha? You fikir sendiri apa you buat, apa macam you buat. Saya masih tak boleh lupa 5 ayat semua. Jangan sampai saya buka cerita. Kalau you tadi saya kawan tak stop saya. Kalau saya turun itu jam awal pagi tadi, ini mungkin saya jadi mangsa kambing hitam dengan budak yang you rogol tu. You suruh plan mah. You banyak licik punya orang tau. You pandai punya begini punya cerita. Saya suruh baca dulu. Itu pasal lah sama you, kena sabar, kena relax, attack. Tapi kepada you punya fans-fans siapa-siapa, saya tak ada fitnah orang tanpa bukti cukup. So bagi saya, saya sendiri dia tengah fitnah. Sendiri dia tengah game-game saya. Lepas tu dia tukar cerita dia dekat, saya yang ajak dia pakai lawyer. Tapi nasib baik yang you cakap semua suara rekod. So Mr. Hanif, ha? Kau baik kau, aku tak nak buka lah ini cerita semua, ha? Baik kau menaku apa yang kau buat, aku lepaskan dia. Oh yes, sampai dah dengar, abang dah tengok dah video dari Prakash, Joseph Prakash. So kita tengok pula video dari Long Tiger. Apa pula yang dia nak kata tentang Joseph Prakash? Itu baru tak lelaki. Ni badan besar kan, hati kecil. Faham? Kau tak payah mempergunakan Islam. Kalau kau rasa tak puas hati aku, datang jumpa aku. Okey, kau nak berdebat pasal Islam pun datang, tak ada masalah. Engkau cuba bunuh adik-adik engkau sendiri. Faham? Orang macam kau haram jadah macam kau, mati lagi bagus. Okey? Badan kau besar kan? Datang jumpa aku. Tengok besar tak besar. Faham? Tahap kesebaran dah mula nipis dah. Engkau mana pergi? Mana pergi? Belas hisan kau. Ha? Mana pergi? Kasih sayang kau pada adik-adik engkau. Mana pergi? Kalau engkau rasa belakang kau ada 10 orang, kau ingat? Belakang kau ada 100 orang. Okey, kalau kau senang main, tak ada masalah. Kau panggil fighter-fighter kau turun. Tapi ingat satu perkara. Long Tiger tak pernah lari tau. Ha? Kau kena ingat satu perkara. Okey, selama ni aku jalan sorang, jalan solo. Kau orang fikir aku ni macam bodoh, macam budak-budak kan. Tapi ingat, kalau aku yang kawan kerabat turun, makan tak habis eh. Makan tak habis. Tahu korang ada payung polis. Aku tahu korang ada payung. Tapi kau ingat aku tak ada payung. Kita orang tak nak guna payung. Kita orang tak nak guna kabel. Sebab apa? Kita respect semua orang. Faham? Berani buat, berani tanggung. Selama ni apa... Guys, macam mana? Long Tiger punya pukulan? Menyerap.